Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fun Facing Stack. Seperti biasa, kita mau bicara tentang tegek yang kali ini ruas panjang atau ruas panjang. Udah di request sudah lama nih dan banyak komen di video-video yang kemarin saya upload. Minta segera di upload yang sama dan si Ganus. Ini dia berangnya panjang sekali. Sebelumnya juga udah ada yang ruas panjang ya. Nanti kita lihat aja yang seperti punya. Dari Tiroli ini juga panjang sekali sama. Ini udah saya kasih grip bawahnya biar nggak licin buat mancing. Cuman ini agak berat. Tiroli juga ada yang udah saya pakai yang laras panjang yang saya bawa ke Comal, ke Pemalang buat narik belanak nih, enak banget yang ukuran setengah kilo up. Dan satu lagi dari Tiroli juga yang IZ110. 110 ini panjang ruasnya kalau nggak salah, karena emang ini lastnya. Cuma ini saya ambil yang 36 untuk mancing keeper di pancangan, di kerawang ya, udah pernah saya pakai. Kerapu juga udah pernah naik nih. Dan ada beberapa tegel lagi yang ruas panjang banyak. Untuk kali ini kita mau bicara tentang samadar. Oke, ini dia teman-teman, untuk yang samadar dari Ogawa, ini yang panjang 450, dia 6H ya di sini. Heartnya kelasnya di 6. High performance design, so samadar Ogawa. Dan ini bagian bawahnya seperti ini, tutupnya asik. Seperti biasa mantap, dan ini termasuk juran ringan walaupun panjang. Motif ke bawahnya dia nggak terlalu licin. Dan atasnya udah pasti licin ya, karena mengkilap seperti ini. Dan ini langsung keset bagian atasnya ini. Samadar. Dan ini ada metaliknya, biru metalik, garis lain gold. Dan ini bagian, ini motifnya ulir biasa, agak menonjol. Ini makanya ada suaranya. Dan ini ada motif, ini lagi biru metalik. Dipadu dengan tutup yang asik ya, kombinasinya asik, carbon high quality, ringan sekali untuk kelas yang 450. Langsung kita ukur aja panjangnya, close length-nya berapa nih? Seratus lima belas setengah, cukup panjang ya jika dibandingin dengan Iroli. Iroli 110, ini 115 setengah. Untuk panjang terbukanya dia kurang dari 450 ya, sekitar 447, jadi kurang dikit dari 450 untuk panjang keseluruhannya saat terbuka. Dan untuk beratnya sekitar 173 gram untuk yang 450 ya, cukup ringan. Dan ini, dan ini berat untuk tanpa tutupnya yang 450 sekitar 154, malah makin ringan lagi jika tanpa tutup, karena kalau dipakai mancing pasti tutupnya dilepas ya, jadi ini makin ringan. Ini untuk tampilan tutup atas seperti ini, nggak main-main, ini lumayan karetnya, lumayan ya. Dan di atas sendiri ada listnya, list gold, jadi kuat. Untuk tutup bagian bawahnya juga sama, ada motif ininya seperti yang atas ya. Beratnya lumayan. Seperti ini yang atas, yang bawah, sorry. Ini ada pengaman biasa buat tali. Seperti ini ya. Ini tutup atasnya lumayan berat nih, karena tebal metalnya.
Langsung kita buka saja bagian ruas-ruasnya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ruas. Motifnya motif biasa, tapi ringan sekali. Dan ini bagian ujungnya seperti ini. Yang pasti ini holo ya. Cuma ini di sini ditutup biar nggak kemasukan air. Dari atas 1, 2, 3, 4 motifnya sama, cuma di bagian ujung dia ada alisnya. Dan ini seperti ini untuk pengaman kevlarnya, tanpa metal klem di atas, langsung lem saja di sambung dan kevlar. Dan di sisi ros yang 2, 3, 4 dari atas, di sini ada alisnya. Jadi jika dipaduin dengan yang ros paling bawah sendiri sama ya, listriknya seperti ini. Mantap sekali. Cantik. Ini metalik di sini. Listnya metalik. Sama dengan yang ini, yang paling bawah. Yang ada tulisannya high carbon, carbon high quality. Dengan bagian bawahnya. Untuk ruas-ruasnya yang 2, 3, 4 seperti ini bawahnya ya, sama dalisnya juga. Ketebalannya seperti ini, tidak terlalu tebal, tapi termasuk yang ini tipis. Ringan sekali. Oke, ini dia kondisinya saat kita panjangkan dan kita jepit pakai bahu ya. Dia tetap lurus ke depan, nggak tengok ke bawah. Dan ini terkesan sangat ringan sekali. Terlihat masih lurus, tidak turun ke bawah. Walaupun di full, panjang full. Dan ini jika dipegang bagian ujung belakangnya ya, masih nyaman dipakai. Dipegang masih nyaman. Kita coba gerakan kanan kiri dan actionnya seperti ini, tidak terlalu lentur, tidak terlalu kaku. Yang pasti ini sangat nyaman sekali untuk mancing. Seperti ini posisi gerakannya. Bawa ini ke sini. Kemarin lebaran, niatnya mau bikin video di sana. Oke, sekarang kita coba angkat pakai beban 250 gram. Menggunakan tangan satu. Dan seperti ini lengkungannya, dia di bagian ujung lengkungannya. Menggunakan tangan satu masih nyaman ya. Dan seperti ini penampakannya. Penampakan lengkungannya. Dan ini cara pegang tegaknya seperti itu di bagian tangan ya. Kita lihat coba dari belakang seperti ini lengkungannya. Kita turunkan dulu dan kita angkat lagi. Seperti ini lengkungannya jika dilihat dari belakang. Oke, demikian review singkat dari Ogawa sama dari ini. Nanti kita sambung di Ogawa yang Seagens. Dudunya laras panjang asik dari Ogawa yang terbaru nih. Yang masih ringan-ringan dan
sepertinya Siganus lebih ringan dari sama dari Samadar. Nanti kita tunggu saja video yang Siganus. Ketemu lagi di Fun Fishing Stack. Salam stack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.